Wah, licin tuh. Hah? Licin. Licin apaan? Ayo Yan, beruan Yan. Ayo. Awas tuh di belakang lu Yan. Astagfirullah. Astagfirullah. Kaget lu. Ada ular. Mana? Tadi di situ. Aset mana tuh? Itu depan lu. Lu. Iya serius. Kok gua merinding ya? Yan. Hah? Kok gua merinding ya? Yan. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Kita udah lama enggak lewat sini soalnya, Yan. Iya. Wah, lebat banget begini, Mas. Iya, ih. Aduh, mana gua enggak pakai jaket lagi nih. Wah, di sini mah masih tinggi-tinggi nih rumputnya, tuh. Cuma di sono doang tadi. Aduh. Aduh. Gatel. Gatel, tolong, Mak, gatel, Mak, gatel. Dia ngerti gatel tuh, minta dikukurin apa. Setelah sekian lama ya guys ya. Waduh, ini gimana menanjaknya anjir. Wah, udah beda Yan sekarang Yan. Aduh, susah banget ya Yan. Iya tuh. Udah lama banget kita mbak lewat ke hutan ini cuy. Wah, apa kabar para penghuni? Aduh, susah banget, ini ngomong. Geter-geter, cok. Visor gua juga sampai melorot ini. Aduh. Hah? Celana lu sampai melorot? Visor. Kata helm. Oh, iya. Aduh. Visor ini motor gua. Nih, fairingnya sampai ke bawah. Kena gedrokon. Diketawain gitu. Aduh. Wih, ngomong-ngomong. Masih banyak ini Yan, ada motor Yan. Permisi. Silakan. Ini lu masih ingat kan di sini Yan? Pokoknya enggak bakal ini loh. Lupa. Gimana ya opening gue lupa tuh anjir. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue tentunya di channel Tian RD ya Ci. Anjay. Oke Ci, jangan lupa di subscribe channel gue alias Tian, channel Tian RD ya, supaya Tian itu ketakutannya itu lebih nambah cuy. Jangan begitu dong. Ntar kalau kalian udah subscribe, gue bakal apa ninggalin dia nanti ya. Jangan. Udah siapin tempat. Jangan tuh. Jangan mau tuh. Jahat itu namanya, bukan teman gitu. Aduh, Yan. Aduh, ini gimana sih jalannya? Kok melengseh begini? Iya. Soalnya ini kayak habis hujan ya, Yan. Iya, ini harusnya ya, jalannya di anu-anuin ini mata. Di anu-anuin. Pengen ngebut banget sih sebenarnya, Jen. Gak bisa ini, Mat. Bisa, lu mah. Jalan. Apa bilang gak bisa? Orang habis basah begini, caranya mau ngebut gimana? Nih, gue kasih contoh nih. Yang bener aja. Uhuy. Yan. Waduh. Yan. Oh, beneran dia ngebut pantek. Oh, emang bener-bener dia. Malam. Wah, licin tuh. Hah? Licin. Licin apaan? Ayo Yan, beruan Yan. Ayo. Awas lu di belakang lu Yan. Astagfirullah. Waduh. Waduh. Yan, lu di mana Yan? Ini di turunan yang ini pertama. Kita ajak ya. Alam itu. Aduh, mantap cuy. Wah,
Udah beda sekarang ya jalannya ya. Iya nih mas, minimal udah gak tinggi-tinggi rumputnya. Iya. Ya udah mendingan berarti ya. Astagfirullah. Eh kaget tuh, ada ular. Mana? Tadi di situ. Aset mana tuh? Ya. Itu depan lu. Iya serius. Aman-aman gak apa-apa, terjang aja. Yan. Mana gak ada lah. Ada. Samping kanan, samping kanan. Itu ular hijau loh. Gak ada cu. Ah lu gak lihat. Eh, kok gua merinding ya? Yan. Hah? Kok gua merinding ya? Jangan itu sama. Hah? Serem tuh. Emang itu pohonnya serem. Satu serem tuh yang itu tuh. Emang iya. Lu enggak lu ingat kan itu petilasan. Ya enggak apa-apa. Lu iya. Dan. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Kita udah lama enggak lewat sini soalnya. Iya. Wah, lebat banget begini, Mas. Iya, ih. Aduh, mana gua enggak pakai jaket lagi nih. Wah, di sini mah masih tinggi-tinggi nih rumputnya tuh. Cuma di sono doang tadi. Aduh. Ya, pakai lengan pendek lagi begini ah. Iya, lecet nih lecet, enggak apa-apa dah. Laki. Bukan masalah lecet, gatel tanganku, enggak pakai manset soalnya. Enggak pakai manset. Manset bukan manset. Aduh. Gatel. Gatel tolong, mak, gatel. Dia ngerti gatel tuh minta dikukurin apa? Digarukin dan dikukurin. Bang, no. Kaget banget. Nah, kaget banget gua, cuy. Kaget sumpah, cuy. Astagfirullah. Siapa? Yan. Wah, yang bener aja, cuy. Ini wah, ini enggak kelihatan motor lu, Mas. Mas. Iya, bener. Tutup rumput. Tinggi banget. Astagfirullah. Aduh. Yan. Kok tinggi banget kayak gini, Yan? Aduh. Wah, lu kayak orang hutan anjir. Aduh. Selamat gede. Hau, hutan udah kayak Tarzan anjir. Sialan lu. Selamat si manusia primitif. Sialan. Kalian cari aja di YouTube, di pencarian cuy, pasti muncul ada Ramat manusia primitif gitu. Ih, kaget anjir. Gatel banget gue, Yan. Iya, cuy. Ini kan sarang itu cuk, kuntilanak merah cuk sini cuk. Ya biarin kan dia di belakang. Awas jangan cuk. Ayo cuk. Hai kuntilanak muncul. Ayo cuk. Sabar. Ah ini anak. Aduh. Apa? Wow. Lu enaknya. Mantap lu. Lu masih inget aja dah. Aduh serius tangan gua bener-bener gatel Yan. Mana yang mana? Gatel kok yang mana. Aduh kena apa ini. Ih Yan. Wah. Lu masih ingat enggak Yan? Wah, mentok alhamdulillah sampai itu. Jalan lu. Diam lu. Tuh kan baru sampai sini udah panas begini. Biasanya enggak pakai oli yang ini. Dari kemarin lu bahasnya oli-oli udah dibilangin, makanya kalau ganti oli itu jangan oli bekas. Oli diesel dipakai buat motor. Astagfirullah. Dia mau baca tanggil. Lu ngapain lagi gue jajarin, gue ngejauhin lu malah lu ngedeketin. Gue takut lu kabur ya, soalnya ketau. Ya. Serius tangan gue gatel banget, gue gak tahu ini nyasar kapan nih. Ah, ramatnya isi gatelan. Yang penting gak. Ini, astagfirullah Yan. Kita coba kesana apa gimana Yan? Ini kunci jangan ditinggal tuh. Hah? Kunci jangan ditinggal nih. Yan. Coba kesana Yan. Iya, gue masih penampakan yang ketemu. Tapi jauh Yan. Hah? Jauh, gak apa-apa. Gak apa. Motor aman kan ya? Hah? Aman kan? Aman sih. Yaudah yuk. Alhamdulillah. Ya, apa lu ya? Yan. Bapak itu kenyang anjir. Makan durian tempat rahmat. Itu bukan durian gua Yan. Yan, kita jadinya bukan motovlog ini Yan, kalau yang gini Yan. Herping kita, herping. Kita itu jadi titisan Panji Petualang guys. Waduh. Cek. Oke cuy, udah selesai. Udah ya. Drama. Yuk katanya lu pengen di depan, yuk.
Kamera mahal loh. Ribet.